Allah SWT memberikan hidayah kepadanya sehingga kemudian Allah mengampuni
Kemudian yang keempat yang terakhir doa yang dibolehkan adalah mendoakan agar mereka dibinasakan, bahkan diampuni itu dibinasakan, terutama bagi mereka yang memerangi, yang memerangi kaum muslimin. Ini sebagai ulama, para ulama yang membolehkan disarankan tidak mengikuti agama tertentu. Baik, jadi ini apa ya? Baik, mendoakan agar dosa mereka yang setelah mereka meninggal dalam keadaan tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala itu tidak boleh didoakan. Ini hukumnya adalah haram. Sepakatan ulama. Dalilnya surat At-Taubah 113. Allah berfirman, maka dari Nabi
Ia adalah sepatutnya bagi nabi dan orang-orang yang beriman memintakan ampun kepada Allah bagi orang-orang musyrik, walaupun orang-orang musyrik itu adalah kaum kerabatnya. Sesudah jelas bagi mereka bahwasanya orang-orang musyrik itu adalah penghuni neraka jahanam. Ini dalil bahwa kita tidak boleh mendoakan, memintakan ampunan, memintakan rahmat kepada Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang meninggal dunia dalam keadaan tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala An-Nawawi rahimahullah, Imam Nawawi berkata, wa amma as-salatu 'ala al-kafir wa du'a'uhu bil maghfirati fa tarahu min as-sunnah wal jamaah. Adapun menyolati orang kafir, mensolatkan orang kafir, berdoa lalu dan mendoakan, berdoa untuknya supaya mendapatkan maghfirah, mendapatkan ampunan, haram bina sebutkan walimah, maka itu merupakan perbuatan haram berdasarkan nas Al-Quran dan ijma. Waqala imam Syekhul Islam Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah, innal istighfar lil kafir la yajuz bil kitab wa sunnah wal ijma. Imam Ibnu Taimiyah mengatakan sesungguhnya memintakan maghfirah bagi orang-orang kafir tidak dibolehkan berdasarkan Al-Qur'an hadis ijma. Ini orang kafir yang sudah meninggal dunia, ada pun yang masih hidup tadi sudah dijelaskan. Dengan maksud agar mereka mendapatkan hidayah. Bapak dan Ibu, Bapak-bapak dan Allah, nah terkait dengan masalah ini adalah hukmu iyadatil marid al-kafir. Hukmu iyadatil marid al-kafir, hukum-hukum menjenguk orang kafir yang sakit. Al-awwal al-man'u, yang pertama tidak
Iyasan Arab tidak salam. Dalilnya adalah iyas kepada memulai salam. Katakan tidak boleh memulai salam. Ya. Tidak boleh memulai mengucapkan salam kepada orang kafir. Itu dalilnya. Kemudian yang kedua, mengatakan kedua, al-jawaz. Kemudian kalau mungkin, kata beliau, kalau memungkinkan untuk kita dakwahi, dakwah kan tidak harus mengajak. Dalam arti kita sampaikan, kamu saya ajak masuk Islam, nggak harus seperti itu kan ya. Apalagi negara kita yang punya peraturan atau undang-undang tidak boleh mengajak orang yang sudah beragama kepada agama tertentu. Tapi dengan menampakkan sopan santun, kita sudah datang untuk dakwah. Datang ini, apalagi bawa apa gitu ya, keluarganya suka, siapa tahu satu keluarga masuk Islam. Ini sebagai salah satu saran dakwah. Kemudian berkaitan dengan masalah doa, beliau mengatakan boleh kita mendoakan, termasuk rukyah. Ini sudah kita jelaskan kemarin, bahwa mendoakan orang kafir dalam hal-hal yang menyangkut urusan duniawi itu diperbolehkan, termasuk kesembuhan. Bisa kita jenuh, kita bilang, mudah-mudahan bapak ibu cepat sembuh. Tidak apa-apa. Ya. Baik, ini tentang hukum menjenguk orang kafir yang sedang. Nah, berikutnya takziah. Juga penting, ini masih berkaitan dengan masalah ini. Boleh enggak kita bertakziah? Mengucapkan bela sungkawa, terutama kepada keluarga atau tetangga ya. Kafir meninggal dunia. Yang jelaskan lagi dari para ulama bahwa takziah kepada orang kafir itu adalah diperselisihkan sama sebenarnya tadi. Ada yang membolehkan dan ada yang tidak membolehkan. Namun pendapat yang dikuatkan oleh mayoritas ulama, sebagian besar ulama mengatakan hukumnya adalah boleh. Ya, hukumnya adalah boleh kita takziah. Bahkan para ulama yang tergabung dalam website dari negara Qatar,
Islam web itu membolehkan bahkan sampai kalau para jenazahnya dibawa ke dalam gereja, dibawa ke dalam gereja, kemudian kita boleh masuk ke dalamnya dalam rangka takziah, tapi tidak mendoakan, tidak mendoakan dan tidak ikut upacara ibadah mereka, hanya sekadar hadir aja ya. Acara ibadah, prosesi ibadah atau ritual ibadah dalam rangka kematian sampai mengantar ke kubur. Kita lihat umpamanya kesimpulan yang disampaikan oleh Syekh Fahad bin Salim. Dia katakan yajuzu ta'ziyatul kafir ghairal muharib mutlaqan. Diperbolehkan takziah kepada orang kafir yang damai, yang tidak memerangi kita. Adapun yang memerangi kita tentu tidak diperbolehkan. Kemudian yahrumu du'a bil mayyit al kafir bir rahmati wal maghfirah wal jannah wa nahwi dzalika mimma la yakunu illa lil muslimin. Diharapkan mendoakan orang kafir yang meninggal dunia ini supaya mendapatkan rahmat ampunan atau masuk surga. Dan dia tidak boleh ditambah. Kemudian yang ketiga, yajuzu du'a bil mayyit bi khairin. Tetapi kita diperbolehkan untuk mendoakan keluarga yang ditinggalkan ya, supaya mereka mendapatkan kebaikan. Itu diperbolehkan. Kalau orangnya tadi meninggal, tidak boleh didoakan supaya mendapatkan ampunan, rahmat dan masuk surga. Yang keempat, yajuzu li qaribil mayyit al musyaraka fi dafnihi wa tashyi'ihi wa wuduli janazatihi. Diperbolehkan bagi keluarga, keluarga yang meninggal, untuk turut serta menguburkannya, turut datang ke pemakaman mereka, mengantarkan sampai kuburan ya, itu diperbolehkan dengan tadi kita katakan tidak boleh mengikuti ibadah, karena ada ibadah di kuburan, ibadah kemudian mendoakan. Bagaimana kalau orang lain, keluarga orang lain pun boleh asal ada maslahatnya, terutama untuk dalam rangka berdakwah. Yang keenam, la yajuzul musyaraka fi sya'ir kuffar wa ibadatihim al-qawliyah aw al-fi'liyah al-musahibah li marasim as-syiah. Tidak boleh ikut serta dalam syiar-syiar ibadah mereka, perkataan atau perbuatan pada saat prosesi pemakaman. Dan yang terakhir, yahrum hudur marasimil janazah fil kanisah. Kalau seandainya pelaksanaan ibadah yang dilakukan di gereja, maka bukan hanya kira yang dimakruh, kalau pada beribadah maka tidak diperbolehkan. Ini kesimpulannya. Jadi kesimpulannya, kita diperbolehkan untuk turut serta mengantarkan atau takziah bagi orang kafir yang meninggal dunia. Fatwa tarjih dua pertanyaan. Bagaimana hukumnya melayat jenazah non-muslim sampai ke kuburnya? Jawabannya, tidak ada larangan untuk orang muslim melayati jenazah non-muslim. Tidak dilarang. Yang ada larangannya adalah mensolatkan dan mendoakan jenazah itu di kubur. Ikut apa? Acara ibadah. Larangan mensolatkan disebutkan dalam surat At-Taubah ayat 48.
Sedang kebolehan melayani tubuh bukan mendoakan didasarkan pada hadis yang terkemar Abu Daud dan An-Nasa'i. An-Aliin radiyallahu anhu qalaku min Nabi sallallahu alaihi wasallam inna amma kakal inna amma kasyaitan akmata qalim hatawari abaka Idhab, pergilah kamu, fawari apaka, dan kuburkan. Ini dalilnya. Nabi memerintahkan Ali bin Abi Thalib untuk kuburkan bapaknya sendiri. Dan jangan berbuat apa-apa yang sifat ibadah sampai itu datang kepada pelatih. Maka Ali berkata, aku pun pergi menguburkannya, kemudian aku datang kembali kepada Rasulullah yang menyuruh aku, kemudian menyuruh aku mandi dan aku didoakan. Jadi ada beberapa hadis, beberapa pelajaran yang dapat kita ambil dari sini. Yang pertama, boleh melayat takziah orang kafir. Yang kedua, bahkan boleh mengantarkan sampai kuburan, menguburkan. Kemudian yang ketiga, ada sunnah yang diajarkan Rasulullah SAW setelah mengantarkan jenazah disunahkan untuk mandi. Mandi sunnah. Ini dari fatwa Tarjih Muhammadiyah jilid 2. Nah, kemudian yang ketiga, bagian yang kedua dari yang tidak diperbolehkan, melaknat dan mengolakan kebinasan orang kafir dengan menyebutkan nama atau individu tertentu. Disebutkan namanya, ya. Ini hukumnya dipersisikan, sebagian ulama membolehkan dan sebagian lagi tidak membolehkan, ya. Kalau melaknat secara umum tidak menyebutkan nama itu adalah boleh menurut kesepakatan ulama. Tapi kalau menyebutkan nama tertentu, individu tertentu, ya, ini hukumnya dipersisikan. Yang tidak membolehkan mengatakan bahwa kita tidak tahu akhir daripada kehidupannya, ya. Tidak tahu akhir daripada kehidupannya. Jangan Allah SWT memberikan hidayah kepadanya sebelum dia meninggal. Kita sudah keburu melaknat, ya. Sudah keburu berdoakan, berdoa supaya Allah membinasakannya. Insyaallah.